Itu seperti wajah Ipin, cuman pakaiannya bukan Ipin. Ipin sudah jadi zombie, teman-teman. Hai guys, balik lagi di channel Blue Duke. Dan di video hari ini, teman-teman, kita bakalan coba spawn Ipin ya, kameramen. Iya. Kemarin dia diculik sama zombie dan kita dapat lagi. Tapi saya nggak yakin kalau Ipin bisa berubah lagi. Kamu yakin, kameramen? Enggak. Gak yakin? Oke, guys, kita bakalan coba. Semoga Ipin tidak tertular virus zombie, karena zombie itu menularkan virusnya dengan digigit ya. Siapa tahu kemarin Ipin digigit sama zombie, guys. Jadi kita bakalan coba spawn ya kan, kameramen ya? Ya. Dan di sini saya sudah sediakan drone. Sudah. Wah, apa ini? Wah, guys. Wah. Tidak ada memori nih. Wah, kita ulang dulu, teman-teman. Tapi sebelum kita ulangin, untuk kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu di bawah, subscribe channel Blue Duke jika belum, dan lonceng notifikasinya dinyalain semua, teman-teman. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis, oke? Dan kita bakalan lanjut, guys. Let's go! Oke, teman-teman, kita sudah sediakan drone-nya dan Ipin. Pertama-tama kita lakukan step seperti yang kemarin. Kita harus taruh Ipin di lapangan yang luas, kemudian nanti kita lihat pakai drone. Ya kan gitu, kameramen, kemarin ya? Iya. Dan tidak lupa juga harus dihidupin dulu, guys. Oke. Pertama, step pertama, kita harus taruh dulu Ipin di tempat yang lapang. Ayo, kameramen. Di mana ya, kameramen? Ah, di sana yuk. Di tempat yang ada pisang-pisang itu, guys. Gimana, kameramen? Pas? Oke. Pas, pas, pas. Oke, ayo, guys. Kita bakalan coba ke sana, teman-teman. Wah. Sini, guys, di tempat pisang-pisang ini, guys. Yuk, let's go, kameramen. Oke. Nah, sepertinya di sini bagus. Wah. Oke, guys. Kita taruh di sini aja ya. Oke, teman-teman, sini kameramen, sini kameramen. Nah, kita bakalan coba taruh boneka Ipin di sini. Dan saya harus ini dulu, guys. Pertama, kita harus hidupkan dulu ya bonekanya. Nah, sudah hidup, guys. Kalian lihat, lampunya sudah hidup. Sudah, kameramen? Sudah. Oke, sekarang saya bakalan coba tidurkan dia di sini. Nah, coba lihat tuh, kameramen. Lihat, Ipin sudah tidur ya. Lihat, teman-teman. Dari wajahnya saja. Dari sini, kameramen. Dari sini. Dari wajahnya saja, Ipin sudah mencurigakan, teman-teman. Takutnya nanti Ipin jadi zombie. Kalau Ipin jadi zombie, gimana? Kita harus menyembuhkan dia dong, kalau gitu. Iya kan? Iya. Oke, okay. Tapi ya nggak apa-apa, guys. Lihat, guys, senyumnya Ipin sepertinya tidak ikhlas. Sekarang kita bakalan coba lewat drone, teman-teman. Yuk, kita ke sana lagi dan terbangkan drone. Let's go. Oke, okay, guys. Sekarang Ipin sudah di tempat yang tersembunyi. Sekarang kita lihat dulu. Di sini anginnya tidak terlalu keras. Jadi sepertinya drone-nya bisa terbang, teman-teman. Oke. Okay? Kita langsung aja, teman-teman. Kita bakalan coba terbangin drone-nya. Nah, kita langsung terbangin ya, kameramen ya. Iya. Oke. Langsung rekam, guys. Dan sekarang kita bakalan coba cari posisi Ipin ya, teman-teman ya. Kita bakalan coba keliling dulu, guys. Kita cari posisi Ipin ada di mana. Tadi kita spawn Ipin di tempat apa namanya, kameramen? Di pohon pisang ya. Pisang. Oke, guys, di pohon pisang, teman-teman. Kita cari. Nah, sepertinya di sini kita harus lebih tinggi lagi dikit ya, teman-teman ya. Takut nanti nabrak, guys. What the heck. Oke. Lewat dari sana, guys ya, lewat, guys. Nah, wih. Di bawah sudah ada hutan-hutan, teman-teman. Di bawah kita sudah hutan ya. Guys. Sekarang kita harus cari posisinya Ipin. Oh, ini nih, guys. Saya sudah Wah, itu, guys. Wah, itu Ipin. Ipin sudah spawn, kameramen. Oke, kita bakalan coba lihat lagi, guys. Itu Ipin sudah spawn. Saya melihat ke bawah dulu, kali aja ada Putri Duyung. Karena di sini adalah rumah Putri Duyung, teman-teman ya. Wah, tidak ada, guys. Putri Duyungnya tidak ada. Sekarang kita harus lihat Ipin, guys. Nah, itu dia. Saya sudah menemukan Ipin, kameramen. Oke. Ini dia Ipin. Ipin sudah beda-beda, ini bukan Ipin. Ini bukan Ipin, kameramen. Itu siapa? Enggak tahu. Coba nih, kamu coba lihat ya. Ini, guys, kameramen, lihat. Itu. Nah,
kelihatan nggak? Waduh, agak ngeblur guys ya. Nah itu teman-teman, di sana tuh ada seseorang ya guys ya. Wah, lihat teman-teman, itu bukan Ipin kan? Bukan Ipin kan kameramen? Iya. Itu bukan Ipin. Oke guys. Kita bakalan coba lihat. Itu seperti wajah Ipin, cuman pakaiannya bukan Ipin. Oke, saya bakalan coba dekati guys. Ini saya nggak mau zoom ya guys ya, nanti takutnya gambarnya pecah guys. Oke, itu dia. Wih, itu Ipin. Itu Ipin kameramen. Itu Ipin. Tapi kok beda? Beda baju ya? Iya. Oke, bentar. Saya bakal coba pastikan dulu apakah ini beneran. Oh, dia pukul-pukul binjai. Dia pukul pohon pisang. Oke. Oke, saya bakalan coba mau lihat dulu mukanya kayak gimana, guys. Apakah itu bener, guys? Bener, teman-teman. Itu wajahnya Ipin. Bonekanya Ipin juga hilang. Tadi kan bonekanya ada di sana ya. Tadi bonekanya ada di sana dan sekarang sudah hilang, teman-teman. Wah, ini sepertinya Ipin sudah jadi zombie. Ipin sudah jadi zombie, teman-teman. Oh my god, guys. Gimana ini, guys? Oh my god. Ya, beneran Ipin tuh, teman-teman. Wah. Ini nggak bisa dibiarin, teman-teman. Kita bakalan coba pantau dulu Ipin ngapain, guys, ya. Sepertinya dia mau masuk ke rumah warga, guys. Itu ada rumah warga di sana, guys, ya. Oh, gitu, teman-teman. Kita lihat dulu. Wah, kamu mau lihat kameramen? Apa yang terjadi? Mana? Bentar, saya bakalan coba tinggi dulu, guys, ya. Ini terlalu rendah, nanti takutnya ada sesuatu di bawah. Kalau kalian bisa tahu Ipin, ini dia. Coba zoom 4 kali tapi pecah ya. Gak apa ya teman-teman ya. 4 kali guys, pecah nih. Nah itu guys, lihat. Itu Ipin teman-teman, real. Lihat wajahnya Ipin. Dan lihat sandalnya juga guys. Oh my god, sandalnya juga sandalnya Ipin di sana. Tapi kita nggak tahu Ipin ngapain. Wah, gimana cara kita menyelamatkan Ipin nih kameramen? Wah, gimana caranya? Kamu punya ide? Cari ke sana aja gimana? Cari ke sana? Iya. Oke, bentar. Hilang dia. Ih, kemana dia? Hilang. Oh, di sana, guys. Sepertinya dia mau kemana tuh Ipin? Kita bakalan coba pantau terus, guys. Mau kemana Ipin tuh, guys? Oh my god, teman-teman. Wah, Ipin ke bawah, guys. Ipin ke bawah, teman-teman. Oke, guys. Oh my god, guys. Wah. Kita harus segera ke sana mencari Ipin yang sudah jadi zombie, teman-teman. Ipin galak nggak ya kalau jadi zombie? Gimana menurut kameramen? Bisa jadi. Bisa jadi galak ya? Iya. Nanti kalau Ipin gigit kita, kita juga bisa jadi zombie kan? Iya. Kan zombie itu ternularin virusnya pakai gigitan, teman-teman. Kayak virus gitu ya. Kita bakalan coba cari Ipin ke sana, teman-teman. Meskipun ini berisiko dia bisa menyerang kita, tapi kita harus tetap stay ya. Iya. Tetap kita harus menyelamatkan Ipin, teman-teman. Tapi untuk kalian yang mau bantu kita, teman-teman, yang belum like video ini, silahkan like dulu di bawah karena kita bakalan cari Ipin yang sudah jadi zombie, guys. Yuk, let's go, guys. Di sana tadi kita spawn Ipin ya, kameramen ya. Iya. Drone-nya ada di atas sana, guys. Kalau kalian bisa lihat ya, coba liatin kameramen. Tuh drone-nya ada di atas sana. Kelihatan nggak? Nah, itu, guys. Dan sekarang kita bakalan coba cari Ipin, teman-teman. Wah, jadi karena drone saya di atas, takut ninggalin, guys. Gimana kalau kita tukar posisi ya, kameramen ya? Iya. Kamu pakai drone-nya, saya bakalan coba cari Ipin ya. Oke, ini dia, guys. Oke, teman-teman. Sekarang saya yang pakai kameranya. Kita bakalan coba cari Ipin, guys. Ayo, guys. Kita cari Ipin, teman-teman. Oke, Ipin. 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 Wih, tadi kita ninggalin Ipin di sini kan? Wah, Ipin mana guys? Ipin? Ipin? Kamu di mana Ipin? Oh my god, teman-teman. Ipin, kamu di bawah. Kamu di bawah, Ipin? Wah, nggak ada guys. Ipin nggak ada di bawah guys. Wah, kemana dia? Ipin? Ipin? Wah, the heck. Guys, Ipin hilang, teman-teman. Ipin? Ipin. Wah, kita harus cari Ipin nih. Kameramennya di sana ya, teman-teman ya. Itu Pak kameramen. Kita harus cari Ipin. Tadi kita spawn Ipin di bawah sini, teman-teman. Di bawah sini kita spawn Ipin ya. Di sana. Kita spawn Ipin di sana, guys. Jadi sekarang Ipinnya sudah tidak ada.
Kemana ya dia? Ipin? Ipin? Apa kau di sini, Ipin? Bruh. Wah, kita harus cari nih, teman-teman. Ipin? Wah, mungkin dia ke sini ya. Atau dia ke sana, guys. Tadi dia sembunyi di sini ya, teman-teman ya. Mungkin dia sembunyi di sini, Ipin? Ipin? What the heck? Wah, enggak ada. Enggak ada, guys. Guys. Itu dia, itu dia. Wah, guys. Kita bakalan coba ke sini ya. Oh, dia sembunyi di sini, guys. Wah. Ini Ipin. Iya, teman-teman. Ini Ipin. Wah, dia ada di sini ternyata. Oh my god, guys. Ipin ada di sini, teman-teman. Oh my god. Dan dia sudah mati, guys. Lihat, lampunya sudah mati. Wah. Oke. Sepertinya Ipin masih dalam keadaan jadi zombie. Lihat, teman-teman. Senyumnya Ipin kayak tidak ikhlas gitu ya. Wah. Berarti kalau dia ada di mode zombie, tidak bisa nih, guys. Dia tidak bisa. Kita lihat. Oh my god. Oke, sekarang kita bakalan coba ke kameramen lagi, guys ya. Kameramen, kameramen, ini dia. Ini dia. Mana? Ipin. Pegang dulu, pegang. Nih. Mana remote-nya? Kita sudah temukan Ipin lagi, cuman dia dalam keadaan jadi boneka. Sepertinya Ipin tidak mau diketahui kalau dia jadi zombie ya, teman-teman ya. Berarti besok kita harus cari ramuan nih buat Ipin, kameramen. Wah, coba kalian komentar di bawah, teman-teman, kalau kalian tahu ramuan yang bagus buat sembuhin Ipin ya, karena dia jadi zombie, teman-teman. Oh my god, drone kita sepertinya baterainya sudah mau habis. Dan oke, guys, video kita sampai di sini dulu ya. Berarti kita sudah tahu kalau Ipin lagi jadi zombie, guys. Kita harus sembuhkan. Dan untuk kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu di bawah, subscribe channel dulu jika belum, dan sampai jumpa di video besok. Dadah.